Hari ini kita dihebohkan dengan kabar kalau mama hamil, guys. Sampai tiba-tiba mama kesakitan dan bikin semua orang panik. Kira-kira gimana ya keadaan mama selanjutnya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Om, kita main ABC 5 dasar. Ayo, 1, 2, 3. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. Nama apa ini? Nama buah. G apa ya, Sam? Guava. Guava? Guava itu apa? Jambu. Jambu. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau gitu berarti Om Blangkon gedang. Gedang, Om Blangkon. Bahasa? Bahasa Jawa, gedang itu pisang. Ya, kan tadi ya, sama ya, ya. Bahasa Inggris loh. Jambu jadi apa? Guava. Nah, itu maksudnya kita lagi kita, balik. Kita bahasa Inggris yuk sekarang. Bahasa Cina aja gimana? Ah, enggak bisa. Ini aja, Blangkon bahasa Jawa, kamu bahasa Indonesia. Ada Om, bahasa Indonesia aja. Ya udah, ayo. ABC 5 dasar. A, B, C, D. Durian. Durian. Durian aku dulu. Durian itu aku dulu, Sam. Om Blangkon dulu, Sam. Om Blangkon. Ribut-ribut siang-siang sini udah teriak-teriak aja berdua. Apa enggak ABC 5 dasar? Kan yang terakhir itu semuanya gini dapat D. Nah, terus aku bilangnya durian, Om Blangkon durian juga padahal aku duluan. Duluan aku. Ya, aku duluan. Sepele gitu aja. Jadi yang lain masih banyak, duku. Itu masih ada ya udah ya Om Blangkon tak ngalah deh karena Samantha cewek Om Blangkon cowok Om Blangkon ngalah aja nggak apa-apa. Samantha yang durian Om Blangkon tadi apa Bu? Ketahu apa nih? Iya. Alah main ini aja berantem kok. Ya Om Blangkon ngalah Om Blangkon tak deh apa ya tadi deh? Gitu dong kalau anak cowok biasanya memang ngalah ya sama anak cewek ya. Kayaknya seru juga deh kalau punya anak cowok. Ini kalau gedenya main bareng terus kalau anak cowok biasanya ngalah sama anak cewek. Iya. Kalau main bisa ngalah gitu gak berantem. Ma, jangan berhayal siang-siang kayak gitu. Kak gini loh kak, kalau mama punya anak cowok mainnya gedenya bisa ngalah sama kamu kak. Ah enggak ma, ada aja semua. Wah ya gak apa-apa tuh berhayal kalau punya anak cowok nanti kalau gede gak berantem gitu. Kalau cowok biasanya ngalah kan ya sama cewek kan. Ma adekku Audrey aja cewek biar bisa mainannya bukan cowok-cowok lagi. Ya kan kalau mainan cowok nanti kita tinggal beli robot-robot, tinggal beli bola. Aku gak suka mainan cowok. Ya buat adeknya nanti. Ya udah om kita pergi aja ke sana. Mama banyak perhayalannya. Lah kok mama ditinggal sendiri? Lah kok mama ditinggal sendiri? Ah, nonton TV dulu. Ah. Katanya film Barbie ada episode baru kata Samantha. Papa harus segera nonton ini. Nah, ini nih. Bener kan? Barbie-nya lagi main sama Ken, Pak. Seru ini. Barbie sama Ken kadang-kadang main, kadang dia juga berantem nih. Kali ini mau berantem sama main nih. Ayo. Dia keren banget ini. Kagati. Itu bola. Bagus kan? Nonton film bola aja tuh. Kok tiba-tiba nonton pertandingan bola sih Ma? Papa tuh kan lagi nonton Barbie episode baru kamu malah nonton bola tumben-tumbenan. Barbie? Iya kata Samantha ini episode baru paling bagus. Bagusan bola gitu nih kan kita punya anak cowok bisa nonton bola bareng. Jadi mulai sekarang tuh kayak membiasakan diri nonton bola kayak gitu tuh ini Mama kenapa ya? Kita agak zoom tiba-tiba. Ngidam pengen punya anak cowok. Iya. Harus kali mah kalau pengen anak cowok nonton bola. Lo anak cowok nonton bola. Ya kan? Coba Bapak kecilnya main bola enggak? Main. Ya udah kita nonton bola dulu aja. Siapa tahu nanti anaknya suka bola. Enggak mungkin anak cowok suka Barbie kan? Biasanya kalau orang nonton bola itu ada snack-nya. Adiknya yang pak snack nonton bola. Emang kamu hamil? Ya enggak sih, tapi ini loh apa namanya?
latihan misalnya kalau orang hamil itu kan, wah nonton bola sambil makan snack tuh. Nah kita membiasakan diri, misalnya kalau hamil kan ngemil terus tuh sambil nonton bola. Ceritanya latihan ngidam gitu ya? Iya kayak gitu. Nah ini di warung sebelah itu loh. Ngadi udah. Sini. Mending toh kamu sebagai istri yang baik ya, harus ngikutin suami nonton Barbie, istri nonton Barbie. Sekarang kamu mendingan ya bikinin papa kopi, papa pengen nonton Barbie sambil ngopi. Jadi ini mama yang bikin kopi nih? Ya iyalah, kamu kan istrinya, papa suaminya, bikinin kopi buat suami. Tahu tadi mah nggak usah kesini, nonton bola di HP aja. Nonton Barbie lagi. Sam, kamu mau gambar apa, Sam? Aku coba pinjam koin. Hah? Terus? Tuh, dibulet gitu loh. Mau belakang mau mbak bikin gambar pemandangan. Loh, ini siapa yang gambar? Sama antai ini. Balik, punya om belakang mau gambar pemandangan. Bro, lagi ngapain? Lagi minta umpet tuh. Minta umpet, gambar kan? Lagi ngelukis. Kakak gambar apa, Kak? Aku sama Audrey, baru aku yang digambar. Oh, ini kamu gambar apa nih? Depan rumah, Bu. Rumahnya Blangon di kampung kan, depannya gunung-gunung. Jalan. Indah gitu. Sekali. Iya, indahnya di sana. Ini biasa aja gambarnya. Oh, iya, Mama lupa nih. Oh, no. Mau minta tolong. Apa? Kan lagi slow banget nih. Minta tolong beliin gula. Ma, kita lagi sibuk, Ma. Gambar, Ma. Itu cuma ke depan doang, sebentar. Lagi sibuk, bentar, Bu. Nanggung. Cuma minta tolong ke depan beli gula doang tuh. Lagian itu gula buat nanti buat beli bikin kopi, bikin teh gitu loh. Kenapa Mama nggak berangkat sendiri aja? Kan bisa. Kak, Mama tuh lagi latihan jadi orang hamil. Orang hamil itu nggak boleh misalnya keluyuran sendiri kayak gitu, capek-capek. Kan Mama belum hamil, Ma. Ya kan? Latihan gitu loh, Kak. Biasanya kalau orang hamil itu gak boleh capek-capek gitu loh, Kak. Bu, ada-ada aja, Bu. Mau berangkat sendiri, kita lagi sibuk ya, Sam. Ini cuma minta tolong ke depan doang. Ayan, besok kalau pas lo ya, Sam. Kita lagi sibuk banget. Beli dulu aja susah benar, padahal cuma di depan doang lagi. Nanti yang habisin ya cuma mereka juga. Sam, jangan. Ini punya Om Blangkon. Suruh beli. Gula aja padahal yang habisin ya, Om Blangkon sendiri bikin es. Papa disuruh nonton, ganti nonton bola aja gak mau, malah mama disuruh beli kopi. Lah gulanya habis gimana? Blangkon sama Samantha gak mau disuruh beli gula. Masa iya disuruh suruh gitu aja gak mau? Jadi kalau orang hamil itu harus banyak istirahat. Dah, aku punya ide. Ini kambunya bagus. Dengar suara mama minta tolong gak sih? Itu dari ruang tamu, Sam. Suaranya kayak Sam. Aduh, ayo kita tolongin. Ayo. Aduh, kakak. Mama kenapa? Aduh, mama kenapa? Aduh, mama jatuh, Kak. Aduh, Kak. Tadi mama habis nyapu terus keselimpet jatuh, Kak. Mama, perut mama kenapa? Ini mama lagi hamil. Ini. Aduh. Bahaya ini, Sam, mamanya lagi hamil. Iya, makanya itu. Aduh, dinaikin, Sam, naik, Sam. Dibantuin, naik, Sam. Ayo. Sini, Bu. Naik, Bu. Bahaya ini lagi hamil. Ma, kalau orang hamil itu jangan capek-capek. Iya, Bu. Istirahat. Iya, memang nggak boleh capek-capek sih. Ya, tapi nanti kalau misalnya mama duduk-duduk doang, yang bersihin rumah siapa? Mana, Sam? Oh, iya. Bu, ini... Apa? Kita aja ya, Sam. Gak apa-apa ya, Sam, yang bersih-bersih rumah. Aja. Oh iya, ide bagus itu. Kalau kan kalau orang hamil itu, tuh, adanya bilang istirahat kan? Iya. Tuh. Udah, ini tenang, dibersihin rumahnya. Ya, udah ya, Sam. Kita bersih-bersih, Sam. Sama ternyata nyapu ya, Om Blangkon tambah sini nih ya. Iya. Aduh. Nah, kan enak guys kalau kayak gini. Bisa santai-santai, bisa selonjoran, yang beresin kan mereka. Jadi kalau orang hamil kan diratukan ya guys. Aduh, sakit aduh. Oh iya. Aduh kak. Mama kenapa? Kak, apa sih ini? Dengar. Kata adeknya,
Dia capek kak, aduh mama minta pijit deh kak. Kayaknya dia capek karena main bola di dalam kak. Main bola bu? Iya, adiknya tuh cowok di dalam sini. Dia suka main bola. Bisa ya main bola? Iya, dia main bola. Samantha pijitin mama. Pijitin aja Sam. Pijitin aja om bangun yang bersih-bersih, gak apa-apa. Pijitin. Samantha aja yang pijitin om bangun tak bersih-bersih. Sini, 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 sini. Nah, situ, situ, situ. Ini sini, deket lutut. Ini tuh, waduh, yang kuat dong. Yang kuat tuh gini. Peran. Undang kon, adiknya tadi barusan ngomong, katanya habis capek. Hah? Sekarang minta minum mau adiknya. Ambilin air putih ya bu. Hah? Apa deh? Putih. Oh nggak mau, dia nggak mau air putih. Mau air putih. Tuh nggak mau air putih. Dia pengennya apa deh? Kata adiknya dia mau Thai tea. Thai tea? Iya Thai tea. Oh, ya itu Thai tea. Oh, emang bisa ngomong deh. Thai tea itu teh Thailand. Teh Thailand? Iya teh Thailand. Lah bangkon yang ke Thailand yang gak tahu jalan lah bu. Samantha tahu kayaknya. Karena kakak suka itu, dia suka itu juga. Sudah, berarti belakon sama Samantha yang beli ya? Iya, Samantha pijitin aku aja. Nggak apa-apa. Gimana? Kan aku nggak tahu bawa ke Thailand nih. Samantha kata adeknya pijitin. Nah, yang beli om belakon. Alah, tinggal beli cuma tanya. Oh, bu beli Thai tea kayak gitu. Biar Samantha di sini aja pijitin aku. Thailand kan aku nggak apa-apa. Nggak sampai ke Thailand sini kakak pijitin aku. Nggak apa-apa. Ribut-ribut apa sih? Yaudah, Samantha temenin Om Blangon deh. Oh, udah ya Sam, ya. Sini. Aduh, kesan. Kekenyangan. Mama, enggak. Mama lagi hamil. Hamilnya anak cowok, tau enggak? Dia tadi main bola. Nah, sekarang capek tangannya abis main bola. Mama hamil anak cowok. Iya. Ih, udah, katanya dia minta pijit. Adeknya minta pijit. Bukan mama yang minta pijit adeknya. Aduh, kok tiba-tiba banget sih, Ma? Yang kenceng, iya, yang kenceng. Wah, akhirnya aku bisa beli ini pakai uangku sendiri. Uangku sendiri, Kuma, tadi. Ini nggak patungan, ini pakai uang aku semua. Kamu aja bilangnya ke tukang dagangnya patungan. Alah, gitu aja hitung-hitungan kamu nih sama temen kok. Hitungan, masalahnya teh kamu itu teh modal semua dagang aku. Abis nih, nggak bisa jualan lagi. Nggak apa-apa, namanya rezeki dah nih. Karena walaupun ini aku yang beli ya, yang beli, ini tak persilahkan kamu dulu aja yang nyoba weh. Ya kan emang aku yang bayar, kamu cuma beli doang. Iya, kan aku ngomong aku yang beli tadi, nah tak persilahkan kamu. Udah tuh, coba dulu aja. Nih, cobain nih, headset harga mahal, cobain lah. Jadi orang gampang banget diakalin, pot. Tuh kan, bener kamu ngakalin aku. Badak ngakalin kamu, ngakalin apa toh. Parah pisan si badak ini. Nah ini sekarang ganti orang. Enggak. Oh ini aku yang bayar, nah kamu buat yang ini. Orang kok pelit banget tuh. Enggak, pokoknya emang enggak. Enggak dak, ini tuh bisa ngedengerin omongan dari hati. Ini loh, orang kok pelit banget kamu. Apa ya? Apain? Ini loh, cepat loh, pelit banget. Padahal aku yang beli loh ini tuh. Apa tuh ini? Ini alat headset ajaib tadi dicobain bisa ngedengerin hati, suara hati, dak, kon. Ya bener aja, Om. Valid, ini mah serius. Ya, om. Ini berarti bisa dengerin hati Mama. Oh iya. Udah, kamu pinjam aja, Sam. Om, Mama pinjam. Wah. Masa pinjam, Sam? Udah ngapain, ini. Iya, dipinjam. Jangan dipinjam. Atau ini dibuka. Pinjam doang. Ini nggak apa-apa buat kamu, tapi bayar lo ya. Ini Sam. Hei, bayar. Gimana nih, Om? Kita nggak bayar. Iya, Om. Aku juga nggak ada. Gimana, Sam? Gimana? Jadi nggak ini. Ini loh. Bisa. Sini, Om. Nanti aku bayar. Gitu loh. Bentar. Nanti deh kapan bayarnya? Sini, Om. Aku bayar nanti. Dadah, Om. Om Blangkon yang bayar. Papa, mama. Ini apa, Sen? Ini loh. Nih. Yang bener? Hebat banget. Kita cobain dulu pakai papa. Coba ya, kamu bisa enggak ya? Papa ngomong apa? Coba. Sebentar, Pa. Aku pegang papa, Pa. Coba pegang. Waduh, papa capek banget mijitin mama. Pengen udahan mijitinya. Nah, aku tahu. Apa coba? Papa capek mijitin mama ya. Kok boleh ngomong? Nanti mama marah. Papa punya ide nih. Ini kan ajaib ya. Ini bisa dicoba ke mama. Sam, ayo Sam, kamu dengerin mama. Sini. Oh iya, cobain. Apa sih kalian tuh ribut-ribut dari tadi? Nah. Apa ini?
Ya ampun. Wah, enak ya pura-pura hamil. Dipijitin, dibeliin minum. Nah, ini minumnya enak nih. Iya, 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 iya. Lanjut lagi deh, pura-pura hamil deh. Mama, apa beneran enggak, Ma? Bener kok, Sam. Yang bener, Ma. Bohong dosa. Bener. Ini nih, adeknya mau minum nih. Wah, ini dapat Thai tea nih, Kak. Kak, bentar. Ini taruh sini dulu ya. Ini Mama sakit perut ya, Kak. Mama titip Thai tea bener ya. Mama sakit perut. Tadi suara Mama gimana? Tadi Mama bilangnya ternyata Mama pura-pura hamil, Pak. Hah? Mama pura-pura hamil? Oh, jadi selama ini Mama pura-pura hamil buat ngerjain kita semua itu ya? Iya. Minta dibeliin Thai tea, minta dipijitin. Oh, ini dia. Mama bohongin kita semua, Sam. Sam, ini gimana, Sam? Ini kok? Mana duitnya? Dengerin dulu sini dulu. Ini mana duitnya? Apa tuh kalian kok ribut-ribut mulu bertiga ini? Anu tadi tuh sama kan ini lho Pak, gara-gara ini. Tadi kan sama Samantha tahu bus beli ini. Nah, di jalan ketemu mereka. Mereka itu lagi mainan ini. Samantha itu katanya mau beli. Pas sudah dapat barangnya kabur suruh bayar aku. Aku enggak punya duit toh. Ya kamu yang bayar dong. Bayar dong. Kamu bapaknya aja kamu yang. Nah, selesai juga. Kok ada ribut-ribut? Apa itu? Kenapa ribut? Ini sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Kamu ini bukan. Mana ini? Mana? Ribut-ribut kenapa? Perutnya kok udah kecil, mah? Mama. Bener kan, Pak, Ma? Pura-pura. Kan Mama bohong. Ternyata alat ini canggih banget. Mama ini. Ini berarti belum sih, Pak, alatnya, Pak. Nah, ini alatnya yang Mama bikin bohong. Oh, no. Aku kasih tahu deh. Iya. Ketahuan ini, pakai perut-perutan ini, jebul. Latihan hamil gitu loh, kan orang hamil nggak boleh capek. Minta ibu E, tadi aku disuruh ibu E ini beli-beli kayak gini, jadi ketemu kalian. Udah, bayar, Ma.